Baik, saya akan jawab pertanyaan untuk malam ini. Kita masih ada waktu. InsyaAllah ta'ala kita jawab beberapa pertanyaan. Nah, di sini ada yang bertanya bagaimana hukumnya bersumpah dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah kalamullah dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan seorang, ya, apa, tidak masalah dia bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan sifat-sifatnya. Bersumpah dengan apa? Sifat-sifatnya. Nah, Al-Quranul Karim dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang paling pertama yang harus diperhatikan oleh para calon dai ila Allah? Ya, kenapa calon dai? Jadi selama ini bukan dai begitu. Ya, ini pemahaman keliru ya. Dakwah itu ya adalah tanggung jawab bersama. Setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Ya. Setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Jelas ya? Ya, tapi seorang yang menjadi ya ingin duduk di tengah manusia, menjadi panutan di tengah manusia, ya, berdakwah di jalan Allah, mungkin ini yang ditanyakan oleh penanya. Ya, dan pokok yang paling pertama yang harus dia siapkan adalah dia berbekal dengan ilmu agama. Kemudian memperdalam ilmu tentang tauhid. Memperdalam tentang ilmu tentang tauhid. Kemudian hendaknya dia banyak membaca ya, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah dakwah para nabi dan para rasul. Bagaimana kisah para nabi bersama umatnya, bersama kaumnya. Ya, di dalam kisah-kisah tersebut terdapat hikmah-hikmah dakwah yang banyak dilalaikan oleh para da'i. Iya. Banyak dilalaikan oleh para da'i. Dulu saya pernah punya ceramah di Jakarta tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya. Khusus terkait dengan kisah Nabi Musa. Pelajaran dakwah yang terdapat di dalam perjalanan apa Nabi Musa alaihi salam, kisah yang dikisahkan dalam Al-Qur'an. Dan ini sebenarnya satu bentuk dari apa? Dari keindahan berdakwah itu dan bagaimana manfaatnya, etikanya, cara-caranya hanya di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Ya, dan kalau digandengkan dengan kisah para nabi yang lainnya, itu akan menjadi lengkap. Ya, pokoknya kalau seorang mendalami hal ini dari Al-Qur'an, itu insyaallah taala adalah perkara yang baik. Jadi mungkin, dan saya memang dari sebelumnya berpikir untuk ada ya daurah sekitar 2 hari ya tentang tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Dakwah para nabi dan para rasul. Ya, agar supaya kita melihat bagaimana hakikat dakwah itu dan bagaimana akhlak para dai tersebut. Iya. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan walimah yang terdapat di dalamnya praktik kesyirikan dan bid'ah? Ya, kalau memang seperti yang disebut oleh penulis, oleh penanya, ada praktik kesyirikan dan bid'ah, tidak boleh hadir di dalamnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jelaskan sifat kaum mukminin, walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang yang beriman itu tidak mempersaksikan kedustaan dalam ucapan maupun perbuatan, dalam dosa maupun bid'ah, dia tidak persaksikan. Maka menghadiri hal yang seperti ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Apakah syirik asghar juga menghancurkan amalan? Ini sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Bahwa syirik asghar, dia tidak menghancurkan seluruh amalan. Dia menghancurkan amalan yang dimasuki oleh apa? Syirik asghar itu saja. Iya. Bagaimana hukumnya orang yang bersumpah namun tidak ada orang yang menyaksikan sumpahnya? Ya, ini dia bersumpah kepada siapa? Ya. Apa gunanya dia bersumpah di sini? Nah. Ini tidak ada manfaatnya ya. Jadi dia sudah begini-begini tapi hanya sendiri. Ya. Ya. Baik. Dan seperti ini dari perkara apa namanya sia-sia tentunya.
Saya ingat ya, jangan berkaitan bersumpah dengan nama Allah. Nama Allah itu diagungkan. Ya, oleh seorang apa? Seorang muslim dan muslimah. Itu pokok tauhid ya yang sudah kita bahas. Pada beberapa pembahasan terdapat hadith-hadith lemah yang dibawakan oleh penulis. Apakah hal tersebut tidak termasuk berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, apakah tidak termasuk dosa jika kita mengetahui kelemahan suatu hadith, kemudian kita tetap menjelaskan hadith tersebut kepada masyarakat? Ya, yang pertama di sini penulis rahimahullahu taala, beliau tidak membawakan satu hadith pun yang disepakati oleh para ulama kelemahannya. Ya, pasti ada hadith sebagian ulama yang menguatkan, sebagian ulama ada yang apa? Melemahkan. Ya, karena saya mengajarkan buku, kalau saya tahu lemah, saya bilang lemah. Masa saya sebutkan apa? Sebutkan ya kuat, bahwa padahal saya sendiri meyakini apa? Meyakini lemah. Jelas ya. Kemudian yang kedua, dari hadith yang lemah, ya, tidak seluruh kandungannya itu bertentangan dengan apa? Al-Quran dan hadith-hadith yang kuat. Ya. Karena itu seluruh hadith yang disebut oleh Syekh dari hadith lemah yang sudah berlalu, tidak ada yang keluar kandungannya dari apa? Dari pembahasan kita, dan didukung oleh dalil-dalil yang lain. Ya, didukung oleh dalil-dalil yang lain. Jelas ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, para ulama, mereka punya kaidah. Kalau mereka sudah sebutkan hadith, dan mereka bawakan sanadnya, atau mereka sebutkan periwayatnya, itu artinya dia telah lepas tanggung jawab. Maksudnya apa? Kalau dia sebutkan siapa yang periwayatkan, orang yang baca, dia periksa riwayatnya, dia baca sanadnya. Ya. Kalau lemah, dia sebutkan lemah begitu. Jelas ya? Baik. Nah, ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Ya. Apakah wajib orang turut berpartisipasi atau andil dalam tauhid sesuai dengan kemampuannya? Ini mungkin yang bertanya dah hadir ya di awal pelajaran. Ya, di awal pelajaran kita sudah bahas. Ya, bab pertama pemudahuluan buku tentang apa? Kewajiban bertauhid. Ya, kewajiban bertauhid. Bab yang keempat berkaitan dengan apa? Kewajiban berdakwah kepada apa? Kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Ya. Sudah diterangkan ya? Apa pengertian dari sumpah? Sumpah itu adalah dia menyebutkan, menegaskan sebuah perkara dengan menyebutkan mu'abban, menyebutkan nama yang diagungkan. Itulah sumpah namanya. Jelas ya? Kalau kaum muslimin, dia bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Apakah boleh berdoa kepada Allah dan ditujukan kepada orang yang meninggal, dan berdoanya di sekitar kuburan, dalam hal ziarah ke kuburan? Ya. Kalau seorang berziarah ke kuburan, itu adalah hal yang diperbolehkan. Dengan maksud apa? Mengingat kematian. Sebab Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fazuruha fa innaha tudakkirukumul akhirah." Aku dulu pernah melarang kalian dari berziarah ke kuburan, maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Sungguhnya ziarah tersebut mengingatkan kepada hari akhirat. Hadits Buraidah riwayat Muslim. Iya. Dan seorang kalau sudah masuk di kuburan, dia berziarah. Ya, ada etika berziarah. Dia membaca apa pertama? Membaca salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal muslimina wal muslimat, wa inna insya'allahu ta'ala bikum lahikun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Dia baca doa. Nah, begitu dia masuk di kuburan, ya, dia masuk di kuburan, karena dia sudah terlanjur di situ, ingin dia doakan misalnya ayahnya, atau ibunya, atau keluarganya yang sudah meninggal, tidak ada masalah. Karena telah syah Nabi SAW, ketika beliau berada di kuburan, kedua orang tuanya, ya, maka beliau mendoakan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menegurnya sebab telah disebutkan bahwa kedua orang tua beliau di dalam apa? Di dalam neraka. Ya, karena keduanya mati di atas apa? Di atas agama kaum musyrikin. Baik. Ya. Adapun kalau dia berdoa ke kuburan,
Ya, kuburan yang dikeramatkan, kuburan apa? Wali-wali, ya, ini tidak diperbolehkan. Dan ini sudah berlalu pembahasannya bersama kita. Baik. Bagaimana cara menangkal ain? Ya, caranya yang paling bagus bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling pokok. Ya. Kemudian seorang mukmin dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benteng-benteng. Ya, wirid-wirid. Ada zikir pagi dan petang, ada zikir selepas salat, ada bacaan-bacaan yang dia baca ketika masuk masjid, keluar masjid, ya ada bacaan ketika dia melihat sesuatu, ya ketika melakukan sesuatu, ya dan seterusnya dia jaga dirinya, dia zikir, maka itu benteng yang sangat kuat menjaganya dari apa? Dari ain. Dan pokoknya itu tadi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ainu haqqun, ain itu benar hak, benar adanya. Cuma bukan artinya seseorang itu ya selalu takut kepada yang mengkhawatirkannya. Sebab itu bukan dari sifat seorang yang bertauhid. Bagaimana dengan orang yang pernah meminta diruqyah tapi kemudian bertobat? Apakah masih bisa termasuk 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Ya kalau dia bertobat, rahmat Allah Subhanahu wa taala maha apa? Maha luas. Iya. Di sekolah umum siswa mempelajari perbintangan seperti rasi bintang. Ya, nama-nama rasi bintang seperti Taurus, bla bla dan lain-lain ya. Apakah ilmu ini termasuk ilmu sihir yang diharamkan? Kemarin sudah kita terangkan ya bahwa ilmu perbintangan astrologi itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada ilmu at-ta'sir dan ada ilmu at-tasyir. Ya, yang diharamkan itu yang berkaitan dengan apa? Ta'sir, yang memberi pengaruh. Nah, itulah perbuatannya itu kan sihir. Adapun dipakai untuk petunjuk jalan, ya. Petunjuk jalanan, menentukan arah ketika berjalan. Nah, ini tidak ada masalah. Ya, dan termasuk hal yang diharamkan ya. Apa namanya itu? Yang sering ada di kolom-kolom koran dengan majalah. Bintang apa namanya? Ya, ramalan bintang, betul. Ya. Bintangmu apa? Kalau bintangnya begini, maka hari tanggal sekian dia gembira, kemudian dia begini dan begini. Ini semua dari apa? Ini semua dari ilmu perbintangan yang kita sebut itu tadi. Nah, hati-hati ya dari kesyirikan dan kekufuran yang tampak. Ya. Nah, ini menjadi tren di kalangan anak muda. Kamu kalau perkenalan, coba lihat ya anak-anak sekolah itu. Perkenalan. Ya. Siapa namanya? Sebut nama. Ya, nama dulu, nama lengkap, nama panggilan. Ya. Nama panggilan, alamat, bintang. Ya. Jelasnya? Sebut bintangnya apa? Ya. Perhatikan, bagaimana kita dijajah. Ya, oleh kebiasaan-kebiasaan dari kaum kuffar. Ya, bentuk-bentuk kesyirikan berjalan ya pada apa anak-anak kita. Ya, ini harus kita khawatirkan. Perlu kita khawatirkan. Iya. Apakah ada puasa khusus pada bulan Muharram? Oh, ini pertanyaan fikih ya. Ya, tapi enggak ada masalah ini yang bulan Muharram jadi enggak apa-apa saya jawab. Ya, pada bulan Muharram itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalus siyam ba'da ramadhan siyam syahrullahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Iya. Maka zahir hadits ini menunjukkan anjuran berpuasa di mana? Di bulan Muharram. Hanya saja Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Abbas dan selainnya mereka menegaskan bahwa Nabi tidak pernah puasa 30 hari penuh kecuali di bulan Ramadan. Iya. Dan sebagian riwayat di bulan Sya'ban. Menunjukkan bahwa ya, kalau ingin berpuasa di Muharram puasa tapi penuh puasa di bulan Muharram itu adalah hal yang bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian ada puasa yang lebih ditekankan di bulan Muharram. Selain dari keutamaan umum, ada puasa yang lebih disunnahkan. Yaitu puasa pada apa? Tanggal 9. Disebut dalam hadis
Abu Qatadah riwayat Muslim, yukaffiru sanata al-madiyah, menggugurkan dosa pada tahun lalu. Menggugurkan dosa pada apa? Tahun yang telah berlalu. Iya. Afwan, ini tanggal 10 ya. Menggugurkan dosa pada tahun apa? Tahun lalu. Dan Nabi SAW berkata setelah itu, lain ishtu ila qabilin la asuman natasi. Kalau aku masih hidup hingga tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya juga. Iya. Pada tanggal 9-nya. Dan sebagian para ulama ada yang mengatakan bahwa yang lebih ditekankannya dia puasa tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Dia sebutkan juga tanggal 11. Dan ini mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Abbas riwayat Imam Ahmad. Tapi hadisnya lemah. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla. Dan dia ini lemah hadisnya. Selain daripada itu dia menyelisihi rawi-rawi yang lebih siqah. Karena itu tambahan puasa pada tanggal 11 itu dihitung mungkar dari sisi riwayat. Itu mungkar dari sisi riwayat. Baik. Maka ini yang dilakukan di bulan Muharram dari puasa. Iya. Adapun orang yang memiliki kebiasaan puasa Senin Kamis, dia ingin puasa, maka itu paling afdalnya kalau dia selalu menjaganya di mana? Di bulan Muharram. Kalau dia ingin membentuk kebiasaan puasa baru di bulan Muharram, bagus. Ya, misalnya biasanya Senin Kamis. Tahun ini dia ingin membuat kebiasaan lebih afdal. Dia ingin puasa apa? Puasa Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Silahkan. Tidak ada masalah. Jelas ya? Dan ini dari perkara yang bagus. Kalau misalnya dia Senin Kamis saja, dia ingin gabungkan puasa Ayyamul Bidh, kemudian dia masukkan lagi 3 hari dalam sebulan, maka itu perkara yang boleh. Dia perbanyak. Ya. Demikian pula orang yang memiliki tunggakan puasa. Kalau dia bayar di bulan Muharram, ya, dia berusaha membayarnya di bulan Muharram, maka ini lebih bagus daripada dia mengundurnya ke bulan Safar dan bulan-bulan setelahnya. Jelas ya, sebab di Muharram terdapat keutamaan, ya, karena Nabi SAW telah menyebutkannya bahwa dia adalah bulan yang paling baik berpuasa setelah apa? Setelah Ramadan. Kadang ada orang yang tahu bahwa sebentar lagi dia meninggal. Apakah ini termasuk hal yang gaib atau yang gaib? Tidak ada yang tahu ya bahwa orang sebentar lagi meninggal. Tidak ada yang tahu tentang hal itu. Kalau dia menganggap dirinya tahu itu pendusta. Jelas ya? Tapi seorang ketika dia akan meninggal, dia memiliki firasat-firasat. Ya, tanda-tanda. Nah, yang seperti yang ada kalau tanda-tanda. Jelas ya? Nah, tapi kalau dia pastikan saya meninggal tanggal sekian, itu tidak ada. Tapi kalau tanda, mungkin saja. Sebab Nabi SAW, iya, beliau mengambil tanda dekatnya ajal beliau dengan melihat apa? Jibril berubah kebiasaannya. Biasanya tiap tahun membacakan Al-Quran sekali saja. Ya, tapi tahun yang beliau meninggal, Jibril turun membacakan Al-Quran berapa kali? 2 kali. Iya. Maka ini beliau memandang bahwa itu adalah pertanda bahwa ajalnya telah apa? Telah dekat. Dan beliau sendiri tidak tahu kapan meninggalnya. Nah, dan firasat yang seperti ini kadang ada pada sebagian ulama salih. Disebutkan di biografi Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau datang ke kuburan, kemudian minta kepada penjaga kubur untuk menggali sebuah lubang kuburan. Ya. Dia galilah lubang, dibikin lahatnya. Kemudian Ibn Rajab turun ke kuburan tersebut. Dia posisikan dirinya. Terus dia katakan, iya, kuburan ini sudah bagus. Kuburan ini sudah bagus. Kata penjaga kuburan, besoknya dia sudah disandang oleh orang-orang diantar jenazahnya untuk dimakamkan di kuburan tersebut. Ini firasat ya, bukan dia tahu bahwa dirinya apa. Dia meninggal. Sebab kadang orang-orang saleh seperti itu. Iya, Allah Subhanahu wa taala berikan padanya firasat. Dan ini beda dengan apa? Dengan tahu ilmu gaib. Beda. Umar bin Khattab di atas mimbar, beliau lihat apa? Hah? Beliau lihat pasukannya di negeri yang jauh sana. Itu firasat. Allah berikan karamah pada sebagian apa? Sebagian orang-orang saleh. Iya. Dan ini banyak sekali. Ya, banyak sekali terkait dengan pembahasan ini. Ya. Karena itu dibahas oleh Ibn Al-Qayyim di Madarijus Salikin tentang masalah firasat. Ya, bagaimana ketentuannya, perbedaannya dengan mengetahui hal yang gaib.
Dan bagaimana seorang hamba itu memunculkan dari keimanan, ketakwaan supaya memiliki firasat yang apa? Firasat yang kuat. Karena Ibnu Qayyim sebut ya tentang masalah firasat itu hal-hal yang ajib, yang menakjubkan. Khususnya terkait dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, sampai Ibnu Taimiyah berkata akan terjadi begini dan begini, ya. Dan terjadi pada apa yang dia sebutkan. Itu bukan menebak yang gaib, tapi apa? Tapi firasat. Baik. Nah, ini yang beda yang apa namanya orang-orang sufi, ya, keliru di dalam memahami hal ini. Ya, kalau ada yang memiliki seperti itu dianggap apa? Hah? Oh, dianggap ini apa namanya sudah sampai ke tingkat apa? Hah? Ke tingkat ma'rifat ini. Ya, jelas ya? Demikian. Apa dalil bahwa ria tidak kekal dalam neraka? Ini penanya mungkin tidak hadir ya di pembahasan. Kita sebut ria terbagi berapa? Terbagi dua ria itu. Ya, yang pertama ria yang sifatnya apa? Syirik akbar. Ini rianya kaum munafikin. Ria dalam segala keadaan. Ini hukumnya apa? Syirik akbar. Syirik akbar itu kekal di dalam neraka. Yang kedua adalah ria yang ringan, ria yang sedikit. Ya, ria yang sedikit. Dan ini tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ini syirik asghar. Ya, sebab andai kata kekal di dalam neraka, Nabi tidak mengkhawatirkan terhadap para sahabat. Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan terhadap kalian syirik asghar. Ya, disebut ria. Tidak disebutkan pengafiran, hanya kekhawatiran. Andai kata itu terjadi, maka Nabi tidak menyebutkan pengafiran untuk orang yang jatuh di dalamnya. Dan banyak dari ya yang sudah berlalu bersama kita di dalam pembahasan. Apa hukum bersalawat kepada para malaikat? Salawat itu hanya ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan di dalam sholat ada salawat untuk hamba-hambanya yang apa? Salih. Hamba-hamba yang salih masuk di dalamnya para malaikat juga. Masuk di dalamnya para malaikat. Adapun mengkhususkan ya selawat untuk para malaikat ini, wallahu alam, saya enggak tahu dalil tentang hal tersebut. Bagaimana dengan perkataan tidak boleh belajar atau duduk di majelis ahlul bidah sekalipun di dalamnya diajarkan tauhid? Kaitannya belajar tauhid terkhusus bagi awam. Ya, kalau di tempatnya ada seorang ahli tauhid, ahli sunnah mengajarkan tauhid, ya tentunya enggak boleh dia duduk pada ahlul bidah ya. Ya, hanya kemarin saya sebutkan memang satu hal, kalau di kondisi tidak ada yang mengajarkannya, kecuali sebagian orang yang disifatkan dengan apa? Disifatkan dengan bid'ah tertentu, bukan semua bid'ah ya, bid'ah tertentu. Ya, baik. Apakah beribadah dengan mengharap ridha Allah, tapi juga mengharapkan dunia termasuk syirik? Misalnya sholat duha, mengharapkan ridha Allah, tapi juga mengharapkan rezekinya lancar di dunia. Iya, ini sudah kita bahas ya kemarin. Berapa kali beberapa bab lewat dalam pembahasan ini. Kesimpulannya, bahwa seorang di dalam ibadah, dia hendaknya mengikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat dari ibadah itu, dia tidak pikirkan juga, itu pasti akan apa? Pasti akan dia dapatkan. Iya, jelas ya? Tapi kalau dia ibadah khusus, yang dia cari adalah dunia, inilah yang kemarin, masuk di dalam ancaman ayat. Iya, masuk di dalam ancaman ayat bahwa akan dipersegera untuk jadi kehidupan dunia dan batal amalannya di mana? Di akhirat. Batal amalannya di akhirat. Bagaimana menasihati orang tua yang banyak syubhatnya dan sudah yakin dengan syubhatnya dan juga dikelilingi oleh orang-orang dan teman-temannya yang rusak akidahnya? Ini yang pertama, jangan berjelek sangka. Ini pembahasan kita yang terakhir ya. Jangan berjelek sangka. Ya. Bahwa orang tuanya tidak mungkin didakwahi dan seterusnya. Ya. Nah, yang kedua, obat untuk hal yang seperti ini sebenarnya cuma satu, yaitu belajar baik-baik. Ya. Kalau dia ingin menjadi anak yang berbakti untuk orang tuanya, belajar baik-baik. Dalami ilmu agama dengan baik. Nanti suatu saat dia akan tahu bagaimana cara menghilangkan syubhat orang tuanya ini. Dan bagaimana cara menasihatinya dan membimbingnya kepada jalan yang benar. Iya. Dan itulah upaya yang dia lakukan.
Ya, kalau sudah dia berupaya, ya, kemudian orang tuanya tetap seperti itu, ya, hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil terus dia berdoa, memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi apa? Taufik dan diberi hidayah kepada orang tuanya. Orang tua saya meyakini sebagian dari tatayur dengan alasan bahwa dia telah terbukti. Misalnya jika membakar udang air tawar, pelakunya akan disembunyikan oleh jin. Dan konon hal tersebut ada dari seorang yang mengalaminya. Ya. Nah ini terbukti apa yang seperti ini? Ya. Coba bakar udang, mana udangnya sini? Kita bakar rame-rame, kita makan. Ya. Jelas ya? Ini mungkin terjadi pada satu kejadian, dibuat oleh jin, akhirnya dibuat cerita. Atau mungkin tidak terjadi, tapi dibuat cerita. Dan simpan di dalam hal seperti ini. Ya. Jelas ya? Atau kawan-kawan jin dari kalangan manusia yang melakukannya. Ya. Makanya seperti ini hendaknya dihilangkan. Kemudian saya sudah berikan kaidah kemarin, bahwa bukti yang terlihat, ya, itu bukan dalil menunjukkan kebenaran perbuatannya apa yang dia lakukan. Nah, kalau mau lihat bukti saja, lihat itu Dajjal. Tahu Dajjal kan? Ya. Kalau dia keluar di akhir masa, dia bilang kepada orang mati-mati, hidup-hidup. Tanaman tumbuh-tumbuh. Ya. Perintah kepada hujan-hujan-hujan. Itu Dajjal. Nah, bukti. Berarti Dajjal benar sebagai Tuhan. Begitu? Ya. Karena itu hal yang seperti ini itu bukan bukti. Dajjal ya Dajjal, kadzab kan begitu. Ya. Diyakini oleh umat Islam. Dan ini banyak contoh ya. Banyak contoh. Karena itu apa yang dia lihat itu bukan bukti. Yang pertama dia periksa dulu amalannya. Benar atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah barulah dia apa merasa tenang dengan bukti. Tapi kalau amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ya tidak perlu tertipu dengan bukti-bukti. Ya, karena itu kata Imam Syafi'i, disampaikan kepada beliau ucapan Al-Layth ibn Sa'ad. Al-Layth ibn Sa'ad berkata, kalau ada orang yang sholat di atas air, jangan kamu percaya dia. Sampai, ya, kamu hadapkan perkara orang ini kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sholat di atas air, jangan percaya. Ya. Kalau orang awam, sholat di atas air. Ya. Ini apa ini? Wali Allah ini. Kan begitu? Al-Layth ibn Sa'ad tidak. Kamu lihat ada orang sholat di atas air, jangan kamu percaya dia. Sampai kamu dudukkan perkaranya kepada apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau benar perkaranya dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada masalah. Sampai ucapan ini, ucapan Al-Layth ibn Sa'ad sampai kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kurang Al-Layth ibn Sa'ad. Kurang. Kalau kamu lihat ada orang yang di atas, ada orang yang sholat di atas udara. Ya ini lebih hebat lagi. Ada orang yang sholat di atas udara. Ya. Jangan kamu percaya dia. Sampai kamu dudukkan apa? Perbuatannya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini pokok di dalam mengukur. Jangan melihat dari karoma ini. Dan masyarakat kita tertipu dengan hal yang seperti ini. Lihat di televisi. Wah ini penyakit dia pindahkan ke hewan. Ya. Hah? Kemudian ini bisa menyembuhkan. Ini begini-begini. Hanya tertipu dengan yang begituan. Jelas ya? Nah ini perkara yang tidak dibenarkan. Baik. Sekali lagi ini pembahasan memang banyak sudut-sudutnya ya. Banyak hal-hal di perkara tauhid yang perlu untuk dipelajari, penting untuk dimengerti. Ya, dan ini apa yang disebut oleh Syekh di sini adalah pokok-pokok dasar yang berkaitan dengan hal yang membenarkan tauhid bagi seorang hamba. Hendaknya dia pelihara, dia jaga dengan baik. Dan kita masih ada buku-buku yang lain, kita belum bahas ya. Ya, masih ada buku-buku lain kita belum bahas. Tapi memang di acara Dora ini acara memperkenalkan akidah yang benar, ringkas, ya, tajam dan cukup bagi seorang hamba untuk apa? Untuk membangun tauhidnya yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di mahat ini kita telah apa namanya? Dari tahun ini itu membuka program baru. Ya, dan ini saya himbau kepada seluruh ikhwan. Ini kesempatan ya semuanya hadir ya untuk perhatian akan hal ini.
Ya, perhatian. Kita mulai dari buku-buku dasar. Dari buku-buku akidah dasar. Qawaidul Arba. Kemudian apa? Ma'na la ilaha illallah. Dan ini sedang berjalan. Al-Usulus Sittah. Sedang berjalan. Kita akan kaji buku-buku dasar. Ya. Dalam Tauhid. 3 hari dalam sepekan. Nah. Bagi siapa yang punya perhatian terhadap Tauhid. Ya. Andanya. Apa namanya? Jangan luput. Di dalam mempelajarinya. Dan insyaAllah ta'ala seorang sepanjang dia memiliki ya kesungguhan, memiliki perhatian, tidak lama waktu itu. Waktu terus berjalan. Ya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dan seorang harus berkembang. Dan seperti yang saya bilang kemarin ya, jangan ngaji, Masya Allah ya. Ya, sudah 10 tahun ngaji, gitu itu aja. Ya, tidak ada perubahan. Dan ini kita tidak inginkan. Ya, walaupun kebaikan, ya masih istiqamah hadir di majelis ilmu, itu adalah kebaikan. Cuma yang kita inginkan, hal yang lebih baik dan lebih baik. Iya. Nah, bahkan saya sendiri berharap antum suatu saat, ya semuanya menjadi orang-orang yang berilmu dan kita belajar sama antum. Ya, kan harusnya begitu. Ya. Jadi kalau tiap hari, ya ustadz-ustadznya terus yang mengajar. Ya, kapan suatu hari antum yang berubah, antum yang mengajar, kita yang duduk belajar. Ya. Karena harusnya demikian seorang dalam membangun apa? Di dalam membangun ya, suasana ilmiah pada dirinya. Harus ada perbedaan antara hari ini dan hari kemarin. Ya, kemudian hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Itu target-target yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Jelas ya? Baik, kalau semangat, yang penting semangat dulu ada. Nah, kalau sudah punya semangat kuat ada, yang kedua dia harus beri waktu. Iya. Jelas ya? Jangan semangat saja ada, tapi wah, waktu saya kayaknya sibuk. Ya. Ini percuma ada semangat tapi tidak ada apa? Tidak ada waktunya. Harus diberi waktu. Kalau dia sudah punya waktu, nah sekarang ada ketiga yang perlu dia miliki. Harus dia miliki cara menuntut ilmu itu. Metodologi di dalam belajar. Ya, sebab kalau dia tidak memiliki caranya, ya ibarat orang yang pergi mancing, ya mau nangkap ikan, ya dia tidak memiliki cara menangkapnya. Kadang tidak bawa alat, kadang bawa alat, ya dia bawa pancing, tapi pancingnya bukan dipakai mancing, dipakai mukul-mukul kemana? Ya ke laut misalnya. Ini tidak membuahkan hasil, tidak mendatangkan hasil. Karena itu ada caranya, ya. Ada cara di dalam belajar. Seorang ketika belajar, dia mulai dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Ketika seorang itu belajar, ya, ilmu yang dia dapatkan dia ulangi. Bukan selesai daurah, dia pulang ke rumah, wah ini saya sudah khatam ini. Ya. Nah, sudah khatam. Ya. Baik, sudah khatam, bungkus rapi salpi. Masuk dalam kotak. Ya, sampai jumpa. Ya. Nah seperti itu seorang menuntut ilmu. Tapi dia ulangi lagi. Sudah dia baca, dia ulangi lagi. Ya, dia periksa kembali. Nah, dia periksa kembali. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Sebab ini apalagi berkaitan dengan tauhid, ya penjagaan untuk dirinya sendiri. Semakin dia ulangi, maka semakin terpatri tauhid itu di dalam apa? Di dalam dirinya. Di dalam dirinya. Ya subhanallah, lihat ya dari kekuatan tauhid di kalangan para ulama kita. Suatu hari, pada suatu tahun, Syekh Shalal Fauzan ada daurah di Masjid Nabawi. Ya, dan ini setahu saya mungkin baru sekali ada beliau bikin daurah di Masjid Nabawi itu. Berapa hari daurah beliau di Masjid Nabawi? Entah tahu materinya apa? Beliau mengkaji salah satu usul. Ya, 3 landasan pokok. Nah, yang hadir dimaklumi, ulama-ulama Madinah hadir duduk di situ. Ya, bersama beliau. Dan sebagian ikhwan mengabarkan ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga ikut hadir pada sebagian apa? Majelisnya. Perhatikan ya bagaimana? Ya, keberadaan para ulama kita. Di dalam mengkaji tauhid, perhatiannya terhadap tauhid. Ya, dan bagaimana mereka senangnya mendengar tauhid. Ya. Padahal orang-orang yang hadir mungkin semuanya sudah pernah mengajarkan buku itu. Tapi itulah metode ilmiah dan itulah ciri ya para ulama ahli tauhid.
Jelas ya? Karena itu seorang harus memiliki ya, kesungguhan untuk mengulangi dan mengulangi pelajaran yang dia terima. Diambil ilmu itu sedikit demi sedikit. Ya. Sedikit demi sedikit. Ya, karena namanya air, walaupun setetes demi setetes, akan penuh juga baskomnya itu. Iya. Jelas ya? Penuh juga baskomnya. Maka demikianlah ilmu itu. Dituntut sedikit demi sedikit. Bersama dengan perputaran hari dan malam. Ya, ditanamkan, diresapi, dihayati. Dan inilah yang akan menguatkan ilmu itu di dalam jiwa seorang hamba. Di dalam jiwa seorang hamba. Baik, ini beberapa hal ya yang ingin saya ingatkan. Bagaimana dia orang yang di awal sholatnya dia riya, karena ada orang yang memperhatikannya. Di pertengahan sholatnya dia ikhlas, ya, karena orang yang memperhatikannya pergi. Apakah sholatnya batal? Ya. Dari mana dia tahu bahwa dia ikhlas? Ya. Ketika orang yang memperhatikannya pergi, ya, tidak ada yang tahu ya, seperti ini bahwa dia ikhlas. Siapa yang menjaminnya? Baik. Maka kewajiban seorang menjaga ya, kalau misalnya ada riya, dia lawan hal tersebut agar supaya dia terhindar. Ya, kasihan ya, sudah capek-capek beribadah, beramal ya, tapi dia tidak mendapatkan ya keuntungan apapun. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idin khasyiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Ya, dan seterusnya dari ayat. Telah datang kepada kalian berita al-ghasyiyah, wajah-wajah yang khusyuk. Ya. Khusyuk karena apa? Sedih. Sudah beramal bersusah payah, tapi masuk ke dalam neraka yang apa? Menyala-nyala wal'iyadzu billah. Ya. Apa hukumnya menuduh seorang itu melakukan riya tanpa hak? Ini dari mana dia bisa menuduh? Ya. Riya itu urusan apa? Urusan hati. Ya, apa tanda dia tahu hati orang? Ya. Nah, ini perkara yang seperti ini tidak boleh ya seorang lancang terhadapnya. Orang yang jelas-jelas berbuat maksiat saja tidak boleh seorang lancang. Karena itu ada pernah orang yang berkata, dia lihat saudaranya jatuh di dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Dan orang yang melihatnya ini ahli ibadah, kerjanya ibadah saja. Begitu melihat orang ini terus berbuat dosa, maka ahli ibadah ini berkata kepadanya, Allah tidak mengampuni kamu. Ya. Ini berlebihan. Maka Allah bersumpah, berfirman, "Man dzal ladzi yata'alla 'alayya?" Siapa yang bersumpah atas namaku, aku tidak ampuni si fulan. Persaksikan, aku ampuni si fulan dan kamu saya masukkan ke neraka. Iya. Karena itu, seorang jangan apa? Jangan merasa ya kagum dengan apa yang dia miliki, dan itu dari sifat seorang yang bertauhid. Ya, dia merasa dirinya hamba, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Mungkin di antara seluruh manusia yang ada, dia yang paling apa? Ya, paling merasa dirinya hina. Nah, ini sifat yang hendaknya selalu ditanamkan. Ya, selalu ditanamkan di dalam diri dan di dalam jiwa. Karena itu kalau kita perhatikan dari hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal yang menakjubkan dalam sifat merendah diri mereka, dalam sifat merendah diri beliau. Demikian pula kalau kita perhatikan di dalam apa? Sirah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah malaikat adalah makhluk tersendiri, tidak tergolong dalam jin dan manusia? Apakah peribadatan mereka adalah irada syariah? Iya. Kalau mereka adalah makhluk sendiri, iya. Ibadun mukramun disebut dalam ayat dan diterangkan di dalam hadis terbuat dari apa, mereka tercipta dari cahaya. Berbeda dengan penciptaan manusia dari tanah dan penciptaan syaitan dari apa? Iblis dari apa? Dari api. Dan dari sisi itu, apa? Mereka, ya dikatakan, berbeda. Itu adalah hal yang dimaklumi ya. Ada pun potongan pertanyaan yang lainnya itu hal yang saya tidak bisa jawab sekarang. Bagaimana solusi seorang yang ingin menuntut ilmu karena dia tidak memperoleh dukungan dari orang tua dan tidak ada yang memberi biaya?
Ya, seorang bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuannya. Ya. Kalau dia berada di sebuah kota, banyak orang yang mengajarkan ilmu, dia bisa bolak-balik, maka hendaknya dia apa? Berusaha untuk hal tersebut. Ya. Jangan dia haramkan dirinya dari kebaikan. Dia jaga dirinya di atas kebaikan. Kalau dia punya semangat lebih kuat, ya, ridha dengan hal yang sedikit, ridha dengan apa namanya, menanggung derita dalam menuntut ilmu, maka itu yang paling bagus. Ya, sebab seorang penuntut ilmu harus bersabar dengan hal-hal yang seperti ini. Iya. Perhatikan Abu Hurairah. Berapa banyak beliau ya bersama ahli suffah karena ingin dekat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu, akhirnya ya selalu kelaparan. Bahkan kalau sudah lapar dia ganjal perutnya dengan apa? Dengan batu. Dan alhamdulillah sekarang banyak pondok-pondok pesantren yang gratis. Seorang mampu ikut belajar di dalamnya. Cuman perlu kesabaran. Perlu apa? Perlu kesabaran. Iya. Dan memang keberhasilan itu biasanya bersama orang yang sabar dalam menuntut ilmu. Iya. Karena itu Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah sangat banyak sekali beliau berkata ya bahwa al-ilm ma'al faqr muyassar. Kata beliau ilmu ya menuntut ilmu bersama dengan kefakiran itu lebih dimudahkan. Itu lebih apa? Lebih dimudahkan. Iya. Dan mereka yang punya kesabaran yang seperti ini, itulah yang berhasil. Ya, karena itu kata seorang penyair yang bijaksana, "Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan, tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak merasakan ya kehinaan menuntut ilmu walaupun sesaat, maka dia akan menelan gelas kejahilan sepanjang hidupnya. Ya, sepanjang hidupnya. Maka memang harus ya dalam menuntut ilmu itu harus ada kesabaran. Ya, dia duduk. Ya, kemudian dia merendah diri. Ya. Nah, ini pokok dari ilmu. Didapatkan memang dengan cara yang seperti itu. Dengan cara yang seperti itu. Karena itu dari ya raja-raja dan khalifah-khalifah yang baik, yang anak-anaknya disuruh belajar, itu anaknya dihinakan di dalam belajar. Memang diperintah kepada tukang apa namanya guru yang mengajarnya supaya apa? Supaya dipukul, supaya diberi tugas tertentu. Karena memang ilmu seperti itu keadaannya. Ya, keadaannya akan lebih mudah kalau seseorang itu menuntutnya dengan apa? Dengan kesabaran, dia banyak menahan diri, merendah hati dalam menuntutnya, akan dimudahkan ilmu itu baginya. Karena itu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi taufik kepada akh yang bertanya ini dimudahkan di dalam menuntut ilmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua di dalam menuntut ilmu ya dan apa mendalami ilmu agama itu sehingga membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Apakah termasuk kesyirikan jika seorang berpuasa hanya karena ingin sehat bersedekah supaya bertambah hartanya? Ini sudah kita terangkan ya kemarin. Ada bab khusus kemarin kita sudah terangkan dan telah kita rinci ya bentuk-bentuk yang dikatakan perbuatan kesyirikan, bagaimana bentuk-bentuknya. Ini diperiksa kembali ya, dibaca kembali. Ya, kalau dia memang maksudnya hanya sekedar dunia ini saja, maka ia bisa masuk di dalam perbuatan apa? Ya, perbuatan kesyirikan tersebut. Apakah juga masuk di dalamnya kesyirikan jika kita mengajar Al-Qur'an ngaji pada anak-anak lalu kita menetapkan atau minta juran pada orang tuanya? Ya, bagaimana hukumnya privat ngaji dengan lahan pencarian rezeki? Ini beda ya dengan hal yang seperti ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna haqqa ma akhadtum alaihi al-ajr fil Qur'an." Hal yang paling kalian berhak mengambil upah darinya adalah pada Al-Qur'an. Ya, pada Al-Qur'an. Ya, jadi sepanjang seorang kalau dia mengajarkan ilmu, ya, niatnya adalah ibadah dan dia mengambil dari dunia di belakangnya, tapi itu bukan maksud utamanya, itu tidak ada masalah. Dan ini sudah kita terangkan ya di pembahasan yang telah lalu. Karena jihad fi sabilillah ibadah. Seorang di belakang jihad diberi apa? Ghanimah. Dan itu tidak bertentangan dengan keutamaan jihad yang diterangkan di dalam banyak nas. Tapi kalau seorang dia mengajar memang tujuannya dunia, nah ini yang dicela. Ini yang dicela. Disegerakan untuknya dunia, tapi di akhirat tidak ada bagiannya. Di akhirat tidak ada bagiannya.
Bolehkah saya berkata, andai kata saya mempunyai harta, maka saya akan membeli kitab. Ya boleh saja, kenapa ya? Ya. Ini niat baik atau jelek ini? Ya ini andai-andai yang baik. Yang seperti itu tidak ada masalah insya Allah. Di kampung kamu ada kebiasaan memotong ayam atau sejenisnya tiap hari Raya Idul Fitri atau setelahnya. Pemotongan dikaitkan dengan waktu Id. Apakah ini adalah kesyirikan atau terkategori bidah? Ya orang hari Id memang hari bergembira. Ya, dia perlu makanan, perlu minuman supaya bergembira. Kalau dia potong, masa disebut sebagai hal yang keliru? Kecuali kalau ada hal-hal terkait yang lain yang tidak disebut oleh penanya, yaitu baru kita bisa bahas ya. Cuman kalau sekadar di hari Id, memang itu adalah hari apa? Hari menampakkan kegembiraan pada dasarnya. Ya kalau seorang menyembelih pada hari itu, ya, kemudian dia sembelih untuk dia makan atau menjamu tamunya, itu perkara yang bagus ya. Perkara yang bagus. Ini pertanyaan kedua sudah kita jawab. Baik, ini pertanyaan masih banyak ya, Masya Allah. Ya gelombang pertanyaan aja belum setengah. Gelombang pertama, masih ada gelombang kedua ya. Ini pertanyaan fikih nanti aja ya. Saya pernah mendengar kisah bahwa seorang perempuan meminta perlindungan kepada Allah Tawud dari Rasulullah. Setelah itu Rasulullah menceraikan perempuan tersebut. Pertanyaan saya apa? Apa dan di mana? Bagaimana sisi tauhid dari peristiwa tersebut? Memang ini kejadian ya, pernah terjadi. Nabi menikahi seorang perempuan dari Bani, saya lupa dari Bani apa. Nah, kemudian dia berkata, A'udhu billahi minka. Maka Nabi SAW berkata, sungguh engkau telah berlindung ya kepada Allah bi'adhim, di Allah yang maha agung. Maka beliau pun mentalaknya. Ya, dan ini karena dia berlindung dengan nama Allah. Jelas ya? Dan ini sisi pengagungan tauhidnya jelas. Ya, karena dia berlindung dengan nama Allah, maka Rasulullah SAW mengagungkan hal tersebut. Menganggap itu sebagai perkara yang besar. Baik. Ya, segera cukup dalam sini. InsyaAllah ta'ala untuk pertanyaan yang lain. Kita akan jawab di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.